Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pasang rangka baja ringan agar kokoh. Semua orang pasti bisa. Hey sobat, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Serwi CS. Oke sobat, di video kali ini saya akan praktek pemasangan rangka baja ringan yang letaknya kita pasang di samping bangunan rumah ya sobat. Oke, untuk lokasinya kita lihat. Nah, yang pertama kita akan bor beton 8 mili untuk memasang dinabol. Oke ya, kita pasang dinabolnya. Nah, di sini saya memakai kemiringan 40 cm ya sobat. Jadi sudah lumayan miring. Baik, kita kencangkan untuk baut dinabolnya ya, memakai kunci 8. Pastikan untuk dinabol atas dan bawah sudah kenceng dan kuat ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat reglan. Oke, kita buat regelan ya. Ini potongan-potongan baja ringan dengan panjang 40 cm. Kita buat dan kita gunting baja ringan seperti berikut ini ya untuk sobat semua. Dan modelnya sudah umum. Oke, setelah potongan reglan sudah semuanya, kita persiapkan untuk kepanjangan. Di sini saya memakai ukuran 2 meter 80 cm. Nah, untuk pembagian kita ambil dari samping atau dari ujung 15 cm. Dan seterusnya kita bagi saja ya untuk sobat semua. Oke, sebelumnya kita lobangin terlebih dahulu memakai roping ya, memakai roping semua kanan dan kiri, atas dan bawah untuk 4 sisi. Kenapa kita melobangin terlebih dahulu? Agar nantinya mudah dan gampang cara menyekrup ropingnya agar tidak meleset terus. Baik, kemudian akan kita pasang saja ya untuk reglan. Nah, jadi kalau sudah dilubangin yang reglan potongan 40 cm akan lebih
enak cara menyekrupnya dan tidak akan meleset. Oke sobat, yang baru saja gabung di channel Seru ICS, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena menekan tombol subscribe warna merah saya pastikan gratis, terima kasih. Oke ya sobat, untuk reglan ada 2 buah reglan sudah jadi dan sudah siap untuk dipasang di lokasi. Nah tentunya ini dipasang atas dan bawah ya untuk sobat semua. Nah untuk yang pertama, sebelum kita pasang untuk reglan, kita buka terlebih dahulu untuk kupingan baja ringan ya, yang nantinya kita masukkan reglan ke dalam baja ringan blender berikut ini. Oke, kita mulai pasang dan kita masukkan saja seperti berikut ini. Kemudian untuk sementara kita ikat terlebih dahulu ya reglan dengan tiang bambu yang sementara. Agar tidak jatuh ya untuk sobat semua. Baik, kita sudah mulai memasang untuk reglannya dan pastikan sudah rapat dan kenceng. Kemudian kita pakai skrup roping dari atas dan bawah agar kuat dan kokoh. Nah setelah bagian dinding atau tembok sudah kita roping dan kita bot, kemudian yang bagian pinggir kita skrup roping dengan tiang. Kemudian kita pasang usuknya ya, untuk semua usuk yang sudah kita persiapkan. Nah tentunya sudah diukur dengan pas dan rapi agar kokoh untuk pembagian ruangan ya. Di sini cukup menggunakan 3 usuk saja. Nah kemudian kita tidak menggunakan reng ya, saya tidak menggunakan reng baja ringan, namun saya memakai baja ringan untuk pengganti rengnya. Kenapa? Agar kokoh dan kuat ya tentunya. Nanti untuk pemasangan galvalum tidak akan mentul atau bengkok saat kita injak di atas galvalum. Oke semua, kita ukur terlebih dahulu pembagian rengnya ya.
pastikan untuk pembagiannya sudah pas untuk letak-letaknya. Dan untuk rangkanya ya sobat, di sini luas ukurannya 2 meter 80 kali 3 meter 50 atau 3 meter setengah ya sobat untuk panjangnya. Oke, setelah kita buka untuk kupingan bajaringan reng, baru kita sekrup saja dari atas. Dan untuk pembagian bajaringan reng ya, di sini ada pembagian 70 cm setiap ruangan jarak rangnya ya untuk sobat semua. Baik, hampir semua sudah terpasang untuk bajaringan rang. Nah, semua sudah terpasang untuk bajaringan rengnya ya. Jadi kami tidak menggunakan reng sebagai pengganti reng, kita memakai bajaringan. Oke, semua sudah terpasang. Kemudian kita pasang klem ya, klem seperti berikut ini dengan potongan ukuran 14 cm ya. Jadi kita kurangin karena bajaringannya ada 7,5 cm. Oke, untuk sobat semua, jangan lupa sekrup rovingnya, dikasih 2 sekrup bawah dan 2 sekrup bagian atas, jadi ada 4 sekrup setiap klaimnya. Jadi untuk memperkuat dan memperkokoh pemasangan rangka bajaringan. Oke ya, untuk sobat semua kita lihat semuanya, ini sekrupnya sudah terpasang semua dengan rapi, dan tentunya saya pastikan pemasangan rangka seperti ini akan lebih kokoh dan lebih kuat. Nah, kenapa di sini? Karena sudah double ya untuk pemasangan bajaringannya. Bisa kita lihat, nah ini dari atas posisi dari atas ya. Oke sobat, tentunya akan lebih kuat dan lebih kokoh. Oke sobat,
saya Sari Jas pamit undur diri. Salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.